Pemirsa, pempek merupakan kuliner khas Palembang yang menggugah selera. Terbaru, tercipta kreasi pempek warna-warni jemputan kreasi ibu rumah tangga Faila Ulfa, warga Jalan Cendana, Jakabaring, Palembang. Menariknya, warna-warna tersebut berasal dari sayuran dan buah yang tentu menyehatkan tubuh. Inilah pempek khas Palembang, hasil kreasi ibu rumah tangga Faila Ulfa, warga Jalan Cendana, Jakabaring, Palembang. Mulai pempek adaan, pempek lenjer, pempek keriting, dan pempek telur. Begitu memanjakan mata dengan warna-warni cerah layaknya kain jemputan khas Palembang. Ide ini berawal dari keinginan memberi asupan lebih sayur dan buah-buahan untuk keluarga untuk menambah imun tubuh di tengah pandemi COVID-19. Namun ternyata kreasinya ini bisa menjadi penambah pundi pendapatan keluarga. Hampir sama dengan bahan-bahan pempek lainnya seperti ikan gabus dan tenggiri, sagu, dan bumbu dapur lain. Namun pempek warna-warni jemputan menambahkan setidaknya 4 warna. Warna hijau didapat dari sayuran pakcoy, ungu dari kol ungu, merah dari buah naga, dan kuning dari wortel. Harga persatuannya Rp3.500 dan sudah dijual ke berbagai daerah di Indonesia. Penghasilan jutaan rupiah pun didapat untuk menambah ekonomi keluarga. Ini namanya pempek warna jemputan. Ide awalnya? Ide awalnya ini kan banyak pesanan pempek lain, jadi bosan dengan warna itu aja, jadi dikombin antara warna satu, warna yang lainnya, jadi terciptalah pempek warna jemputan. Sementara para pelanggan menyukai bentuk dan warnanya yang unik dan terpenting memang menyehatkan. Gimana nih tanggapannya setelah makan ini? Pempeknya enak sekali dan kerasa banget sayurnya. Juga yang pasti sehat ya. Terus warna-warnanya gimana sih? Unik dan jarang ada di Palembang. Nah pemirsa, jika Anda berkunjung ke Palembang, mungkin menu yang satu ini menjadi pilihan ya. Dari Palembang, Mamang Irawan iNews melaporkan.